Wih, panjang gila weh beratur. Aku syak. Silap-silap tak dapat makan durian ni. Orang dah beratur daripada pukul 11. Ah, tapi orang yang datang pukul 2, pukul 3 bagi tahu datang kat sini dah tak dapat nombor. Oh. Betul. Weh, kalau dia gebu-geban, kalau dia pun lawa. Betul apa? Saya betul apa? Ha. Wan cakap tak ada tipu ni. Ha, tak ada tipu lain. Jadi ekstra ni, ada kawan. Alamak. Gad. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku hari ni tengah nak tunggu pian padu beb. Dia kata dia nak ajak aku pergi makan durian. Alamak, aku kalau orang ajak makan durian tak boleh tolak, geng. Ha, memang tak tahan dia. Aku tunjuk kat korang lah kat mana kita nak pergi makan. Tapi macam biasa, geng, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku Melantak Beb. Tekanlah butang like, share dan komen, support sikit channel aku. Okey, geng, jom layan. Okey, geng. Aku sekarang ni bersama Bian. Hey. Hey. Baru aku perasan kau punya topi. Lama topi barulah. Topi mancing tu. Hari ni kita nak pergi mana, Bian? Kita nak pergi melantak durian. Melantak durian, geng. Oh, lama musim durian, tak melantak durian tak sah. Dekat mana, Dekat Desa Pandan. Kat Desa Pandan. Nak tahu kat mana, nak tahu kedai apa, nantilah aku tunjuk kat korang. Aduh. Ceramai, Bian. Kau tengok ah. Aduh. Nampak tu. Ah, lemak ramai shoot. Ramai gila. Aku tengok macam tak ada parking ni. Tak tahu nak parking kat mana ni. Aduh. Tak apa-apa, kita cari parking dulu. Ikut nasib lah. Kita orang sekarang ni berada dekat Desa Pandan. Nak pergi kat Durian X. Tapi aku nampak dekat sini. Kau nampak tak, geng? Lemak. Betul-betul beratur panjang shoot. Wih, panjang gila weh beratur. Aku syak. Silap-silap tak dapat makan durian ni. Dari ladang. Ah, nampak ah. Panjang gila ni. Gila. Apa hal berada ni? Tak confirm lah boleh dapat. Kalau boleh dapat, alamak. Kalau boleh dapat, rezeki lah, geng. Jom lah, aku nak beratur sama-sama. Awal-awal lagi dah beratur, geng. Aku difahamkan kat sini buka pukul 2, tapi ada yang dah beratur seawal pukul 11. Dahsyat gila. Memang terbaik lah dengan banyak gila stok. Ini pun difahamkan dah lebih separuh habis. Durian X. Aku info-info pasal durian ni aku tak tahu. Kau boleh tengok je lah kat website diorang kalau ada promotion ataupun ada apa-apa diorang nak wawarkan ke kan. Nah, sebab ini pun pihak nak ajak aku. So aku tak tahu apa-apa pasal durian ni. Sorry tanya ya. Ya. Yang beratur panjang-panjang tu apa tu? Apa beza dengan yang kat sini? Alright, so basically setiap hari kita akan berikan vouchers lah. Which is promosi yang kita buat setiap hari. Okay. Tapi limited lah. Kadang-kadang kalau buah turun banyak, kita boleh bagi kepada 100 orang. Kalau terlampau banyak, kita boleh pergi sampai 150 orang. Maknanya yang beratur tu dapat kupon promosi lah. Betul, akan dapat kupon promosi. Which is promosi yang kita bagi ada dua saja ketika ini, iaitu 6 biji Mustang King bernilai RM100 sahaja. Oh, murah. Dan 6 biji udang merah hanya RM55 sahaja. Tapi ramai yang beritahu kita yang kata kita ni macam scam lah apa semua. Tapi diorang tak tahu. Walaupun kita buka pukul 12, pukul 1 ataupun pukul 2, tengoklah buah sampai pukul berapa. Orang dah beratur daripada pukul 11. Oh, lama. So daripada pukul 11 orang datang dan ambil nombor itu. Tapi orang yang datang pukul 2, pukul 3 beritahu datang kat sini dah tak dapat nombor. So sebenarnya orang dah beratur daripada awal lagi sebenarnya. Diorang dah beratur sebelum buka lagi lah. Sebelum buka lagi sebenarnya. So sebab tu pada luar sana kalau kita susah nak menjanjikan ni sebab ramai orang dah beratur pada pagi. Tapi jangan risau. Sebenarnya selain daripada promotion yang 6 tu, tapi harga-harga timbang kita bagi ni pun sebenarnya dah, kita pun ada buat promosi. Contohnya tu dah murah siap-siap lah. Contohnya IOI, udang merah ataupun di 4, dulu kita jual RM25, sekarang kita jual mungkin RM20 ke RM22 saja sekilo. Sama juga dengan Musang King. Dulu RM65, kita hanya jual hari ni dalam RM40 je sekilo. Betul. Patutlah ramai sebu kan? Ya, patutlah. Alhamdulillah lah. Terima kasih juga sebenarnya orang yang menonton dan audien, rakyat-rakyat. Semua yang di sekitar KL Selangor ni yang kata menyokong kita lah. Tanpa korang, siapalah kita. Macam tu. Power lah bro ni cakap. Macam pengacara lah. Okay bro, thank you bro. Alright, thank you. Okay. Boleh campur sama harga lah. Jauh lah.
Okay guys, inilah dia durian yang kita orang dah ambil. Yang ini berapa berarti? D24. D24. Ha, ini AOI ini udah. Musang King tengah belum turun lagi. So kita makan apa yang ada lah. Ya. Dan tadi waktu kita orang tengah apa kumpul-kumpul nak makan apa ni kan. Tu lori baru sampai babe. Baru sampai. Alamak. Dan aku rasa siapa-siapa yang beratur yang panjang bergaman panjang tadi aku tunjuk tu memang tak ada masalah. Orang confirm dapatnya. Confirm. Dengar cerita kat sini, diorang belum bagi waktu buka lagi tau. Diorang dah beratur nak dapatkan kupon promosi. Dia berapa kupon? Dia berapa tu? Ada yang beratur daripada pukul 11. Buka dalam pukul 2 macam tu. Pukul 11. Tadi aku tanya brother tadi. Gila betul lah. Ini durian punya pasal. Musang King pula tu. Betul-betul gila durian ni. Gila durian tu. Kau buka hidung empat tu. Engkau kan. Gaya dia hari ni macam bawa balik kebun. Dah macam toke durian kan? Toke durian. Toke durian Cina tu kan. Yang gila duit dia kan. Bau dia. Kat sini tak ada bau lain selain bau durian. Gebu, memang gebu. Di 24 memang gebu eh. Sedia maklum dia gebu. Okey, baru lagi sebab tangkai dia pun masih lagi. Lihat-lihat lagi. Tangkai dia lihat-lihat lagi. Nampak. Allah. Hai. Tak boleh cakap banyak ni. Cuba lu. Ambil lu. Ambil lu ah. Alamak. Hei. Cepat pen tak? Sabar ni. Kita belanja sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak ke? Yang ni betul-betul berlemak eh. Aku kalau kau tanya aku kan, durian ni macam mana rasa dia, macam mana kan. Aku sebenarnya susah sikit nak ingat dia punya detail tu. Tapi bila dah makan ni ingat balik lah. Bagi aku di 24 ni dia ada sedikit berlemak lah. Dia kurang sikit manis, dia ada lemak. Banyakannya orang-orang tua-tua, hotel-hotel dia suka. Dia suka sebab dia ada pahit-pahit sikit. Betul. So, dia ada pahit-pahit sikit kan. Tetes dia bila kau nak makan kan. Tujuh lidah gitu dia ada rasa yang sikit pahit. Dia buat sedap lah. Tapi biji dia macam biasa lah. Biji dia besar lah. Dia macam bukan macam Musang King. Kita sedia maklum Musang King dia nipis-nipis sikit kan. Nipis, kesit, ke biji dia. Orang belanja kan. Bukan selalu orang belanja. Pian pula belanja. Lagi sekali geng, mana boleh makan sikit-sikit. Alang-alang nak sampai ni jauh. Tadi berapa jam kan? Sejam. Sejam kan? Sejam pun makan durian. Tapi kali ni feel dia berbeza sikit kan. Sebab kita makan, orang lain makan durian kat ladang. Kita makan durian tepi jalan. Tepi jalan ni. Lama, tepi jalan sesak gila ni, geng. Hutan batu. Hutan batu. Aku risau takut ada orang accident ni kan. Tengok kita makan durian ni. Berjalan tak tu. Tapi aku memang terkejut lah. Masa aku datang sini, terkejut dia punya beratur tu. Lama. Aku ingat apa tu? Durian Musang King sekarang orang tengah nak berjimat cermat kan. Betul. Mesti tak ada orang datang kan. Sekali, ya Allah. Kau tahu tak, dia punya ramai ni mengingatkan aku pada masa beratur, dapat bantuan banjir dulu. Beratur sayang-sayang panjang dia. Tapi ikut rezeki, biji nipis. Dia ikut rezeki lah. Betul tak? Nipis kan? Ini nipis? Ni yang batch kedua ni nipis lah. TikTok. Aku nak standby ni. IOI. IOI tengah-tengah. Dia bagi pais makan dulu. Berlemak betul. Baru pula nak diet. Rosak diet. Alah sebut pasal durian ni. Esok-esok lah diet kan. Rugi tau siapa yang nak makan durian. Memang rugi. Aku rasa kan, siapa-siapa yang tak makan durian, korang tak boleh makan durian yang biasa-biasa ni. Korang kena makan durian yang tip-top terus. Yang mahal terus. Yang mahal. Musang King ke, Blackton ke. Serius, babe. Seram dengar tau. Yang ini tu dia apa? AOI. Okey, kita buka AOI ya. Buka sikit menghalus ni. Lombok kalau ya punya tu. Ini aku sambut. Ui. Cantik, babe. Kalau dia. Gebu-geban. Kalau dia pun lawa. Kalau dia kekuningan gitu. Nampak? Nampak kala dia. Tentu juga. Nanti kat sini juga. Aku ada kamera aku belah sini. Nampak? Lama seksi ke. Cantik. Cuba dulu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Oh, yo. Yang ini dia terus naik terus dia punya level so durian tu naik terus. Ini IOI dia lebih manis. Okay, berbanding di 24 tadi. Dia manis berlemak. Dia manis berlemak. Dia bukan manis kosong, dia manis berlemak. Betul. Kiranya korang dah boleh check lah siapa yang nak durian yang manis dan berlemak, inilah durian yang sesuai dengan korang. Kalau korang nak durian yang rasa yang lebih kepada rasa yang pahit sikit, di 24. Okey, untuk pengetahuan korang, yang kita orang bagi ulasan ni berdasarkan durian yang kita orang makan lah. Yes. Kita orang pun tak faham sangat pasal durian. Tapi kita hanya review tentang rasa dia lah, apa yang masuk mulut kita orang. Itulah sama kita, kalau mulut kita sama ni sama lah maknanya. Betul lah. Lagi sekali. Tapi dia punya warna dia best ada kan? Warna dia kuning yang cantik. Dia kuning nak ke orange sikit. Betul? Dia berbeza pasal Molson King dia kuning-kuning royal kan, kuning dia raja. Dia pop up lagi. Ini dia orange sikit. Wati lah feeling dia. Untuk yang IOI ni aku rasa dia punya buah dia tak macam tak besar. Dan lagi bagus, aku tengok kat sini, diorang memang buah fresh. Sebab apa? Sebab aku nampak antara pangsa dia pun tak berpeluh. Maknanya dia tak terbuka, diorang buka kat sini lah. Dia punya tangkai pun masih lagi segar. So memang dari kebun, angkut terus naik lori datang sini. Tak sempat lagi dia punya durian nak lepak-lepak lagi kan. Tak sempat. Kena faham lah. Kena kutip, angkut dah. Dia angkut dah. Ini pula. Ada spray. Aduh, tajam. Okey, orang macam kita ni yang tak pakar tentang durian, so kita tak dapat bezakan lah daripada luar. Kecuali Molson King dia. Molson King dia Molson King kita nampak dia punya bintang kat bawah dia kan. Tapi untuk durian-durian ini, aku tengok luar lebih kurang sama je. Hanya pakar dapat bezakan. Tapi yang untuk IOI ni aku tengok macam dia punya duri dia. Duri dia macam rapat sikit. Rapat-rapat ni? Rapat sikit. Lepas tu dia macam lagi tajam. Lagi ke atas. Betul. Kan? Itu guna mata kasar. Orang amatur macam kita lah. Betul? Ini IOI. Itulah dia punya karakter dia. Sedap tu IOI. Kan? Sedap pula. Tak puas. Aku rasa dia dengan Molson King dia macam, kalau kau tak dapat Molson King, dapat IOI pun boleh lah. Dia tak adalah macam nak kena Molson King juga. Ni kau buka pula kan. Buka pula. Udang merah. Udang merah. Bukan udang masak merah ingat. Udang gelap lain sikit. Ada kakak dok sini kita Dia kenapa dia bagi nama udang merah? Tak tahu lah apa masalah dia. Aku rasa dia lupa udang. Tak tahu lah siapa yang bagi nama ni. Ringin nak jumpa dia. Aku teringat jumpa dia. Bersalaman kan. Salaman. Kenapa bagi nama udang ni? Cila jawab dalam masa 20 saat. Tak dapat tu sah dia menipu. Buka ben. Ini betul-betul merah ni. Ini lebih oren daripada yang tadi. Dia ada ekstra ni, ada kawan. Alamak. Dekat. Dia ada kawan dia rasa. Yang itu tak boleh makan. Tak boleh makan lah, itu bahaya. Kalau makan je lagi, tak boleh rumah. Apa je lagi, kena sama ni. Okey, kita ambil dulu. Jom. Dia kalau tengok colour dia, aku nampak colour ni lebih sedikit oren berbanding IOI. Betul tak? Betul. Nampak lebih oren lah. IOI tu lebih kuning sikit. Tak ada kawan dia? Tak ada lah. Kena pastikan, okey. Ini udang merah. Nampak warna dia. Betul, Pak Yee cakap. Dia punya colour dia lebih ke arah orange gitu lah. Orange sikit lah. Okay, sebab tu lah korang dia bagi nama. Nama udang merah. Tak dapat merah, orange pun jadilah. Mungkin dia buta warna. Yang bagi nama ni buta warna. Ya, betul. Buta warna, tak tahu nama, tak tahu ni ke durian. Pula dia bagi nama udang. Itu dia tengok terpikai kot. Teruk lah. Okay, jom layan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi manis. Ini manis ke? Lalat ni sibuk pula. Wah. Aku dapat rasa, aku dah simpulkan bahawa IOI ni adalah di tengah-tengah antara D24 dengan udang merah. Sebab udang merah ni rasa dia manis. Lemak dia kurang tau. Dia manis. Aku tak tahu kan. Dia rasa manis, lemak dia kurang. Macam IOI ni dia ada manis dan lemak. Untuk D24 ni lebih kepada lemak.
Betul lah kan? Betul, betul, betul. Aku setuju. Manis lah. Ini super manis. Ini super manis. Super manis. Wah. Nanti lepas makan cek gula lah. Haa, cek gula. Marvelous. Aku sebenarnya jarang-jarang dapat makan udang merah ni. Semenjak aku kenal Musang King, Musang King je aku duduk selalu. Betul. Musang King dia, aku boleh katakan dia dia another level lah. Dia macam semua cukup lah. Manis dia cukup, ada rasa apa lagi, rasa creamy dia cukup kan. Dia punya texture buah pun just nice kan. Dia tak lembik sangat, dia tak keras sangat. Dia tengah-tengah gitulah. Yang penting dia punya biji nipis sebab isi dia tebal. Dan lagi satu, ini tips ya. Tip ni aku dapat tahu daripada pengusaha durian sebelah aku ni. Kalau nak cari durian ni elok, ambil yang betul-betul bulat. So, insyaAllah setiap pangsa kau akan dapat durian. Betul. Betul tak? Betul tak, bos? Betul tak? Betul. Orang cakap tak ada tipu ni. Tak ada tipu lah ini. Makin ramai kat belakang punya. Cuaca dah nak hujan ni kan? Wah, aku akan makin kurang orang, makin ramai punya. Sekarang kan Malaysia dah nak cuaca sejuk kan? Tapi orang kata tu palsu lah. Palsu ke? Tapi macam sejuk je. Macam sejuk. Bila nak hangatkan, kena makan durian. Dia menghangatkan sikit badan kita. Tapi jangan keterlaluan lah. Jangan over lah makan. Over kan? Betul. Makan berpada-pada lah. Boleh nak makan, tak ada halnya. Wah. Dia punya manis, memang over sikit. Air. Itulah. Thank you bos. Dia kalau minum makan durian, minum air kosong ni dia macam lega. Nak lagi cantik, makan kat dia punya pangsa. Minum kat dia punya pangsa. Dah lah makan durian, makan pangsa lagi. Makan pangsa. Duri je ni. Durian goreng. Wati tu. Ni kalau kita nak cari tempat ni, nak type apa? Kalau dekat Google Maps tadi aku type durian X, dia tak keluar. Kawan type lah. Dia sepandan. Ataupun nanti aku letak lah alamat. Alamat. Kita tahu orang dah. Sebab kita komen terjah ya. Tengok kat Facebook je kan. So, dia orang ada letakkan alamat dekat Facebook tu. Kawan type dekat Waze ataupun Google Maps, confirm jumpa punya. Okay, baik. Antara tiga durian yang kita try ni, mana yang kau punya favourite? Favourite aku lah. Aku cakap terus terang, kalau favourite aku suka Musang. Tapi antara tiga ni antara tiga ni. Aku menjawab soalan lah. Aku lagi suka IOI lah. Sebab IOI ni, dia berada di tengah-tengah. Dia tak terlalu manis seperti udang merah. Dan dia tidaklah begitu pahit berlemak macam ini 24. Dia di tengah-tengah. Okay. Harga tu subjektif lah. Harga, tengoklah korang beli kat mana. Kalau korang rasa kena dengan poket korang, belilah. Tapi aku ulas melalui sentuhan mulut aku lah. Macam mana kau pian? Kalau aku aku lebih prefer durian yang manis. Macam udang merah. Sebab aku orangnya manis. Ya Allah. Ya Allah, nak muntah aku. Angkat bakul. Aku lebih suka durian yang manis macam udang merah ni. Tapi ada satu orang kata pantang larang. Okey. Nak makan udang merah jangan datang dengan awek. Sebab awek muka manis bertambah manis durian merah. Saya silap melepas nanti ya. Betul. Kita bilas dulu. Air kosong ni. Bilas dulu. Mentang-mentang ni kat Desa Pandan ni. Desa Pandan. Mentang-mentang Desa Pandan. Air pun desa ada tulis. Desa. Desa. Ini bukan sponsor lah. Bukan sponsor. Desa, air mineral desa kalau nak sponsor, call Penantak Babe dengan Padu Babe. Rate kita bagi 2. Kita Babe brother. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Faiz Penantak Babe. Sedap. Sedap. Aunty, sedap aunty. Aunty nak rasa? Long, very long. You aunty, you mau makan aunty? You mau makan tak? Mau rasa? Alamak, baru mau belanja. Tak, saya nak habiskan time kerja. Habiskan time kerja lah. Sini masuk kamera nanti. Apa-apa kamera. Parking penuh sana. Parking penuh. Jauh. Jalan-jauh lah, kesian nanti. Oh, iya ke? Okey. Ada iklan kejap. Terima kasih juga dengan Pian sebab sudi bawa aku makan durian, belanja durian ni. Aku tak bayar ni, Pian bayar. Bisa silap nanti orang belanja ni. Bagi kita main terjah je kan. Ada main terjah ni ikut nasib. Kadang ada nak belanja, ada lah. Kalau ada tak belanja, tak apalah. Itu rezeki lah. Dan pada korang yang rasa macam terlibat tengok kita orang makan durian ni, marilah singgah ke Durian X. Tengok diorang punya Facebook page. Update. Kalau diorang kata ada promotion, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, yang nak tapau untuk family makan suka-suka tu kan, hujung minggu,
boleh datang sini timbang, lepas tu caw balik rumah makan. Okey. Dan siapa-siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel Paru Babe Studios, make sure korang subscribe juga. Klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Melantak Babe juga. Melantak Babe. Dia pun ada Facebook juga. Ha, ada Facebook juga. Jangan lupa ada Facebook. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Kita nak habiskan durian-durian yang ada ni. Apapun durian di 24 IOI dan juga apa? Udang merah. Udang merah yang ada di Durian X ni memang padu gila. Padu. Gila.